Saya ingatkan kembali lagi kepada kalian semua, hati-hati karena sekarang sudah banyak beredar uang koin palsu dan koin kuno palsu, karena sekarang sudah banyak yang beredar di pasaran. Uang koin dan koin kuno palsu yang sudah banyak meresahkan masyarakat. Jadi, teman-teman, bila ada yang menjual koin kuno atau uang kuno dengan harga yang sangat mahal, agar berhati-hati, karena sekarang sudah banyak penipuan. Dan sekarang di depan mata teman-teman semua ini yang sedang menonton, sedang memegang HP, maupun laptop atau tablet, ini adalah koin kuno asli, bukan palsu, bukan saya beli dan bukan juga saya minta ke siapapun. Koin kuno ini saya dapat, tidak sengaja saya dapat, pas lagi saya menggali tanah, dan teman-teman bisa dilihat, bergambarkan mahkota raja, dan ada gambar singa di samping kiri dan samping kanan, dan di tengahnya itu ada lambang, saya tidak tahu lambang apa. Dan di belakangnya juga ada garis ya, tapi tinggal setengah karena mungkin sudah termakan usia dan bentuknya juga sudah tidak utuh. Dan warnanya ada kecoklatan, ada warna hitam, kuning, dan warna hijau, campuran warna karena kan pada saat saya temukan bukan di tempat yang bersih. Tapi di tanah, dan katanya teman-teman, uang ini koin kuno ini itu harganya sekarang sudah langka dan mahal. Dan saya coba tanyakan kepada kolektor koin kuno, dan ternyata uang ini paling dicari. Dan mereka ingin membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Mahal, tapi saya tidak menjualnya. Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya karena uang koin eh, kuno ini. Saya dapat tidak sengaja, secara tidak sengaja dan tidak akan mungkin saya dapat kembali jika saya jual. Karena kan uang bisa kita dapat, tapi barang berharga. Dan kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Jadi, teman-teman, itulah ha, jadi sekarang harus berhati-hati karena sekarang banyak penipuan. Penipuan koin kuno di luar sana. Jadi, jika teman-teman melihat koin kuno seperti ini, harus berhati-hati. Jadi, teman-teman, bila melihat koin kuno seperti ini, inilah bentuk aslinya. warnanya sedikit kehitam-hitaman ini warna aslinya hitam kalau tidak salah koin ini karena koin ini umurnya sudah sangat langkah dan sudah sudah beberapa abad mungkin ya dan hanya bisa dipakai para kerajaan dulu ya teman-teman terima kasih sudah bersama saya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh